Nampaknya ada yang nggak kuat, guys. Oh, mobil, guys. Udah mobilnya nggak kuat. Halo guys, di awal tahun baru ini kita akan ke mana? Bukit Selongok ya? Bukit Selongok. Ya, Bukit Selongok di daerah Bidang Sari Wedisana ya. Oke, memang ini kita berangkat hampir jam 3 kurang 20. Oke, nanti kita lanjut lagi setelah sampai ke lokasi ya. Nah ini kita masih pakai X2000 sama XT750 ya. Oke. Kita ketemu di sana. Oke guys, kita sekarang berangkat dari Klaten ya ini ya. Dari Klaten menuju ke Bukit Selongok nih ya. Dari Klaten ke Bukit Selongok. Kita berangkat tadi hampir jam 3 kurang 20 menit. Ini kita masuk di Kota Klaten ya. Kota Klaten dia kita berjalan di jalur sepeda ya, karena di jalur cepat sudah sepeda sudah tidak boleh lagi. Ini jalurnya ya, jalur sepeda yang disediakan oleh Pemkot Klaten ini. Jadi semua harus sepeda, harus masuk ke jalur sepeda, tidak boleh di jalur cepat. Oke guys ya, kita lanjut lagi menuju ke arah Bukit Selongok. Oke guys, kita 3 kilo lagi ya. Bersama Tan Kelesi ya. Sama Reno dan saya. XT750 dan X2000 ya. Di area menuju ke Selongok ya. Jadi udah aroma-aroma perbukitannya udah terasa sekali tuh. Kita nanti akan membelah bukit bersama Reno ya. Kita menuju ke daerah sana. Ini guys, gunungannya nih. Kita akan terus sana. Oke, nanti kalau tidak kuat ya kita akan berhenti aja. Kita beristirahat dulu kalau capek. Karena walaupun sepeda listrik, kita tetap harus lihat kondisi tubuh juga ya. Oke Reno, lanjut Reno. Lanjut ya. Ya. Ini pemandangannya sudah mulai enak ya guys ya. Nah, ini Reno nih. Sampai terus Reno, tunggu sampai terus Reno. Oh, udah nyampe di Gedang Sari nih, Puskesmas Gedang Sari nih. Oke, nampaknya udah mulai jalan menaik nih ya. Sini. Oke, ini jalanan udah naik ya guys ya. Masih menggunakan pas juga nih guys. Reno terus Reno. Pas 2, pas 3 gitu no ya. Nah ini udah mulai tanjakan tinggi nih guys. Udah mulai tanjakan tinggi nih. Tanjakan naik nih guys. Di Selongok. Kita pergi dulu, tunggu Reno dulu. Oke, Reno. Nah, ini tanjakan
yang cukup fenomenal ya di Selangop. Wah, oke. Reno mencoba melipas tanjakan nih menggunakan X750. Terus no. Ya, berhenti situ dulu. Ya, wah, cukup mudah ya melipas tanjakannya nih. Oke. Ya, napakannya tanjakannya sudah mulai habis nih. Oh, masih satu lagi di sana noh. Nih. Masih sana ya. Oke. Ini kita coba pelan-pelan aja lah. Oke, kita lanjut lagi. Bersama Lan Kelesi kita coba melintas tanjakan terakhir nih. Masih cukup tinggi sampainya. Oke. Tanjakan demi tanjakan nih. Pelan-pelan guys ya, kalau nggak kuat berhenti ya, di atas itu kita berhenti. Cukup tinggi guys. Berhenti dulu. Ya, Reno X750. Ya, berhenti dulu noh. Ya, kita berhenti dulu melepas tanjakan terakhir ya. Kita pokoknya kalau kita tidak kuat harus berhenti Pak ya. Jadi kita untuk di tanjakan Selangop ini kita berhenti dulu ya, karena melihat kondisi fisik juga. Namanya ini juga tanjakan terakhir nanti situ tuh. Kira nanti kita setelah sejengkal-sejengkal nanti situ tak tunggu di situ ya. Ini dari satu-satu dulu, saya naik dulu nanti baru disusul Reno. Kalau untuk X2000 sih 1000 watt ya. 1000 watt kalau yang untuk yang XT ini dia 400 watt. Oke, kita lanjut nih ya. Ya. Oke guys, kita lanjut lagi nih. Oke, kita lanjut lagi nih. Untuk mudah-mudahan tanjakan terakhir nih. Oke. Ya ini. Tanjakan terakhir. Ya. Ya, biasanya orang berhenti di sini, guys. Foto-foto ya. Ya, kita berhenti di sini, guys. Oh, nampaknya ada mobil yang tidak kuat tuh, guys. Mobil yang tidak kuat, guys. Oke, guys ya. Tanjakan terakhir nih. Oke. Mas Eno berhenti di sana. Ya. Iya. Oke. Kita berhenti dan sambil lihat ada mobil yang tidak kuat tuh. Akhirnya sampai juga di Selangop. Ya berhenti dulu lo. Ya kita berhenti dulu ya guys ya. Oke guys, kita akan lanjut turun Reno. Kita lanjut turun nanti. Di kota kafe ada rawon jombor dan
teknologis ya dia. Beda, tapi kalau yang untuk X2000 ini masih mekanik. Ya, kita cukup harus hati-hati nih, karena kejadian mobil mogok tadi di kemarin juga nih. Mobilnya sekarang berhenti di situ ya. Oke. Oke guys, kita lanjut turun ya. Turun sambil hati-hati ya. Nah, itu yang mobil tadi nggak berhasil naik kita. Sekarang udah berhasil karena tadi mati di tengah jalan nih. Nah, lolos dia. Oke. Kita turun ya.